Pasangan suami istri Ria Ricis dan Tuku Rian belum lama ini menggelar acara bertajuk Gender Reveal. Acara tersebut digelar di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022. Pasangan yang menikah tanggal 12 November tahun 2021 itu tampak mengenakan pakaian dengan warna yang berbeda. Sang YouTuber memakai gaun biru muda lengkap dengan hijabnya. Sementara, sang suami mengenakan setelan jas warna merah muda. Keduanya kemudian diminta untuk menuju ke taman yang sudah dihias balon warna biru muda dan merah muda. Mereka diminta untuk menarik dua buah tali yang nantinya dapat membuka kotak yang tergantung di atas pohon. Setelah ditarik, dalam kotak tersebut muncul balon-balon kecil serta aksesoris lain berwarna merah muda. Hal itu menandakan anak Ria Ricis dan Tuku Rian berjenis kelamin perempuan. Sempat berharap memiliki anak pertama seorang laki-laki, ternyata tebakan Ria Ricis salah. Alhamdulillah ternyata anak pertama kami insya Allah kalau Allah mengizinkan lahir dengan gender perempuan. Ya semoga walaupun saya inginnya laki-laki tapi ternyata perempuan itu saya juga bersyukur banget, alhamdulillah banget. Ujar Ria Ricis dikutip dari Ricis Official, Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022. Meski akan dikarunai anak pertama berjenis kelamin perempuan, Ria Ricis berharap sang anak nantinya memiliki ketangguhan dalam hal berenang. Semoga benar-benar ada kekuatan dahsyat untuk menyelam, pinta Ria Ricis. Di sisi lain, Tuku Rian bersyukur keinginannya memiliki bayi perempuan terwujud. Ia juga berharap semoga selalu dilancarkan. Alhamdulillah doaku dikabulkan dan dikaruniai Allah anak perempuan. Aku berharap selalu dilancarkan semuanya, tutur Tuku Rian. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terbaru.